Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Ini sudah jam 3 AM ya, jauh malam sudah ya bosku ya. So, admin mau upload lagi satu video hoodie tidak lain tidak bukan, yaitu MKT Magnum, Toto dan Damacai. Oke. Admin bukan BOMO. Oke, admin tidak buat apa-apa minta uang deposit. Admin juga tidak minta apa-apa. Kalau sahabat semuanya kena FUDI, yang admin minta cuma tonton video ini sampai habis. Oke. Sebab dalam video ini admin akan share macam mana admin dapatkan FUDI by pattern. Oke, kepada siapa yang mau follow dipersilakan, dan admin tegaskan tiada paksaan untuk follow. Sekali lagi, tiada paksaan untuk follow. Oke, tanpa kita buang masa, jom kita cai FUDI-nya. Oke bosku semuanya, kita ada digit-digitnya 1D, 2D, 3D, 4D, 5D dan juga 6D. So di sini sahabat semuanya boleh copy paste, kemudian buatlah pattern masing-masing. Oke, okay? Kalau admin, selalunya admin akan menggunakan pattern admin yang selalu popular naik lah, tapi kadang-kadang dia tidak naik dekat Magnum, Toto, Damacai. Kadangkala dia naik dekat Singapore, STC dan macam-macam platform lagi ya bosku ya. Oke, okay. So setiap pattern itu tidak tentulah di mana, tapi admin lebih fokus kepada MKT. Oke, okay. Untuk pilihan pattern FUDI yang pertama bagi bosku admin adalah sentiasa bentuk Y. Oke, okay. Yang ini dengan susunannya 3702. 3702. Oke, okay. Kemudian kita buatlah pantauan statistik sedikit di aplikasi ini. Oke, okay. 7302. So kita akan dapat hasilnya. Oke, okay, macam ini ya bosku ya. Oleh sebab Toto sudah naik semalam. Oke. Okay. So kita berpindah lagi lah. Jangan kita gunakan 3702 nih. Oke, okay, kita next. Ini kita padam, tidak mengapa. Oke, okay, kita gunakan bentuk pattern Y yang lain pula di sini ya bosku ya. Susunannya 8361. 8361. Oke, okay. Kemudian kita buat pantauan sedikit 8361. Dan hasilnya sudah 2 tahun tidak tegak dengan susunan 8361. Oke. Okay. So dekat sini admin boleh lihat kebanyakannya naik dekat Toto. Magnum sedikit, Damacai pun sedikit. Oke, okay, next kita buat pattern T. Biasanya admin ambil dekat sini. Oke, okay, tapi kali ini kita ubah sedikit, kita tolak di ke depan sedikit macam ini ya bosku ya. So kita akan dapat hasilnya 7883. 7883. Kemudian kita buat pantauan statistik 7883. Oke, okay, so kita sudah dapat hasil keputusannya, sudah 2 tahun juga tidak tegak. So kemungkinan memang ada. Oke, okay, so kita keep lah number ini. Next, kita ambil bentuk L pula. Biasanya admin ambil dekat sini. Kali ini kita just terbalikan sejak dulu begini. Oke, okay. Sebab kita mau tengok statistiknya. Oke, okay, dengan susunannya tiga delapan sembilan lima. Oke, okay. Kita buat pantauan 3895. Untuk tahun ini sudah naik tegak dekat Damacai. So kita just ganti saja di tengah-tengahnya. Kita tes dulu Pigi 98. Oke, okay. So sudah 1 tahun tidak naik tegak dengan 3985. Oke, okay.
3985. Oke. 39 ya, Bosku ya. Oke, 3985. Oke, next kita buat pattern Y lagi. Oke. Kali ini kita ambil pattern Y yang agak condong sedikit. Oke. Dekat sini ya, Bosku ya. Oke, 2530. So kita buat pantauan sedikit 2530. Kalau tidak ngam di hati nanti kita buat lain. Oke, 2530. Oke. So ini sudah tegak pada tahun ini. So kita buat gantilah di tengah-tengahnya dulu. Untuk susunan 2350 sudah 2 tahun tidak tegak, so kita keep number ini 2350. Oke, done. Oke, next. Pilihan 4D yang kelima ya, Bosku ya. Yang kelima kita ambil di sini saja. 5082. Tidak semestinya sahabat semuanya boleh ikut yang ini. Sahabat semuanya boleh gunakan pattern masing-masing ya. 5082 kita buat pantauan. So ini sudah 2 tahun tidak tegak. Kebanyakannya dekat Magnum. Oke. Okay. So kita skip number ini 5082, dan untuk hoodie yang keenam kita ambil pattern Y lagi macam ini ya, Bosku ya, dengan susunannya 1758. Oke, okay. Sama juga dekat sini 1758. Oke, okay. Ataupun dekat begini sama juga ya, Bosku ya. So kita masukkan 1758. 1758. Untuk tahun ini belum ada yang tegak, tahun lalu sudah sekali tegak, so kita keep juga number ini. Ini kebanyakan dekat Magnum ya. Oke, okay, untuk hoodie yang ketujuh. Okay, untuk hoodie yang ketujuh admin sudah lama tidak gunakan pattern nih. Oke, okay, ada dekat sini boleh juga. Oke, okay, dekat sini pun boleh. So admin akan ambil yang dekat sinilah, sudah lama admin tidak gunakan pattern ini dengan susunannya 8937. Oke, okay. 8937. Dan kalau kita dapat hasilnya sudah 2 kali tegak nih. Oke, okay, kita next kan saja, kita ganti hoodie yang lain. Oke, okay, kita ambil di sini pula. Oke. Okay, 4650. Oke, okay, 4650. Tahun ini belum ada yang tegak. Tahun lalu belum ada. So 2 tahun sudah belum tegak ya. Tapi yesterday sudah naik ya dekat Damacai. Tapi susunannya tidak tegak. So terpulang kepada sahabat Boskunya, sama ada menggunakan di sini ataupun di sini. Oke. Okay. Itu pilihan masing-masing. So admin akan coba yang lain lagi. Oke, yang kosong ini kita ganti 2 sajalah. Sebab ada dekat sini ya. Dia 3D-nya ada, 5 dan 5, 4 dan 6. Oke, sama juga, cuma kosong digantikan kepada 2. Oke. Ini sudah cukup memuaskan hati admin.
kita akan keep number ini. Okay, next untuk body yang ke-8, admin akan ambil bentuk zigzag. Oke, okay. Di mana zigzagnya? Di sini ya bos ya. 4309. Oke, okay. 4309. 4309. Kita cek 4309. So, kita sudah dapat hasilnya dan sudah 2 tahun tidak tegak. Oke, okay, ini ada peluang. Kita skip number ini, dan untuk body yang last adalah kita gunakan pattern yang simple, yaitu pattern L. Oke, okay. Dengan susunannya 6910. Oke, selesai. Kita buat pantauan 6910. Oke, tahun ini sudah ada yang naik pada bulan 1 dekat Damacai. So, kita buat permutation sedikit. Kita coba gantikan di tengah-tengahnya. Oke, 19. Oke, tahun ini belum ada yang tegak dengan 6109, ataupun kita boleh gunakan yang ada di sini. Oke, untuk memudahkan sahabat bosku semuanya. Oke, sebagai contoh kita ambil yang ini. Ini sudah 2 tahun tidak tegak dengan 9601. Ini angka Levi's ya bosku ya. Oke, kita save. So, kita sudah dapatkan list-list body admin. Oke, okay. Admin tidak galakkan sahabat semuanya untuk follow ini. Sahabat boleh gunakan yang di atas ini untuk dapatkan body ikut pattern masing-masing. Oke, okay. Tapi pada sahabat semuanya yang mau follow ini dipersilakan, tidak ada masalah. Dan sebaik-baiknya buat pemantauan statistik dulu. Kalau hati kata oke, okay, mau beli, belilah. Oke, okay. So, kepada semua yang mau mendapatkan update-update foodie setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel bosku, yaitu Khalid Bosku Official. Oke, okay? Dan sampai di sini saja video ini. Kita jumpa lagi. Oke, okay? See ya.